Bulan suci Ramadan selama sebulan penuh telah berlalu. Kini saatnya seluruh umat muslim merayakan kemenangan dengan kembali ke fitrah, ibarat bayi yang baru lahir kembali dari rahim ibunya. Usai merayakan kemenangan di hari yang fitrah, kembali lagi paguyuban keluarga Jember atau PKJ Merauke menggelar halal bihalal bersama santriwan santriwati di Pondok Pesantren Rohmatul Ummah Al-Qodijah di SP2 Distrik Tanah Miring dengan menghadirkan penceramah lokal dari Merauke yang merupakan warga Pendalungan berasal Kabupaten Jember, Al-Ustadz Soleh. Halal bihalal tersebut diikuti oleh ratusan warga masyarakat paguyuban keluarga Jember Merauke yang tergabung dalam warga Pendalungan, pimpinan pondok pesantren dan santriwan santriwati di Pondok Pesantren Rohmatul Ummah Al-Qodijah. Ketua paguyuban keluarga Jember Merauke Agus Saiman Narya SH kepada wartawan mengatakan, walaupun di tengah wabah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini, PKJ Merauke tetap menyelenggarakan halal bihalal dengan mengedepankan protokol kesehatan dari Dinas Kesehatan dan Posko COVID-19, yakni dengan mencuci tangan, memakai masker, serta berjaga jarak guna memutus mata rantai penularan COVID-19 di Merauke. Di usianya yang terbilang seumur jagung dan baru berjalan selama 6 bulan karena berdiri sejak bulan Desember 2019, PKJ Merauke telah banyak melakukan berbagai kegiatan sosial, terutama pasca COVID-19, dengan tujuan berbagi kasih dan kepedulian terhadap sesama. Untuk itu, melalui momentum halal bihalal kali ini, dapat menyatukan seluruh warga Jember di tanah rantau, serta untuk menyatukan permasalahan yang sedang terjadi di antara sesama warga Pendalungan dengan saling maaf-memaafkan dan mengenal satu dengan yang lainnya, sehingga terwujudnya tali silaturahmi yang harmonis antar sesama. Tema yang diusung pada halal bihalal yang baru pertama kali dilaksanakan, yaitu dengan semangat memayu hayuning bawana, kita ciptakan tali silaturahmi kekeluargaan antar warga Pendalungan di Merauke. Pasca COVID ini tetap kita melaksanakan kegiatan, dan kegiatan ini sudah yang ketiga kalinya. Tapi sekalipun kita punya kegiatan, protokoler yang sudah disampaikan dari Dinas Kesehatan maupun posko COVID tetap kita laksanakan. Yang pertama, kita menggunakan masker. Yang kedua, kita cuci tangan. Dan social distancing kita tetap lakukan. Sementara itu, penceramah hikmah halal bihalal Ustadz Soleh kepada wartawan mengatakan, mengutip firman Allah, bahwa apabila di dalam hatinya sudah ada rahmat atau silaturahim maupun kasih sayang dan sebaliknya. Untuk itu, lewat halal bihalal, seluruh warga Pendalungan harus berpedoman pada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan saling maaf-memaafkan, bukan hanya di antara sesama warga Pendalungan, tetapi seluruh warga Merauke guna memajukan dan memakmurkan kota Merauke. Untuk itu, kepada sesama pengurus PKJ Merauke untuk saling bahu-membahu antara umaroh dan ulama. Selain itu, kepada seluruh warga PKJ Merauke yang belum bergabung untuk mari bersama-sama bergandeng tangan untuk bersatu dalam wadah organisasi PKJ sehingga terjalin tali silaturahmi di antara sesama di perantauan. Apabila di dalam hatinya ini sudah ada rahmat atau silaturahim, kasih sayang, inilah kata Allah, yaitu dari kami itu sendiri. Apabila sebaliknya, yaitu akan menjauh orang-orang. Oleh sebab itu, insya Allah kedepannya, yaitu karena masih yang diutarakan oleh Bapak Pimpinan tadi, seumur jagung, yaitu masih tepatnya, yaitu 60 masih usianya. Untuk kedepannya, insya Allah bukan cuma di kiprahnya, utamanya ingin memajukan, ingin memakmurkan kota Merauke. Diharapkan dengan momentum halal bihalal, PKJ Merauke semakin solid dalam berbagai kegiatan sosial dan tetap bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkan Merauke untuk lebih baik ke depannya. Usai halal bihalal, dilanjutkan dengan makan bersama dan diakhiri dengan foto bersama. Tim Liputan Merauke TV mengabarkan.